إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواننا وأخواتنا الكرام، إن ملقنا الله سبحانه وتعالى meneruskan pembahasan pada pertemuan yang kemarin. Berkata Syekh Ali Thawi rahimahullah, at-takbiru fil aidain, pembahasan tentang masalah takbir dalam dua salat Id. يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى بفرمان: ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan tidaklah kalian sempurnakan hitungan bulan Ramadhan. Walitakbirullah, kalau kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Walaa'allakum tashkurun, dan semoga kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Waqad sabata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yakhruju yawmal fitri, wa kana beliau keluar untuk salat berjamaah Idul Fitr, fa yukabbiru, maka beliau bertakbir, hatta yu'tiya al-musalla, sehingga beliau datang ke tempat salat, wa hatta yaqliya salata, dan sehingga beliau selesai mengerjakan salat Id. Fa idza qala salata qata'a takbira, dan apabila beliau telah selesai salat maka beliau pun memutus takbir pada hari raya Idul Fitri. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah bertakbir, melafazkan takbir secara umum pada waktu Id al-Fitr dan pada waktu Id al-Adha adalah sesuatu yang dibatasi oleh para ulama tentang dimasyhurkannya. Karena itu adalah sesuatu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Begitu juga para sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat, kemudian diwarisi generasi dari generasi sampai pada zaman sekarang. Secara jumlah atau secara global, bahwa tentang disyariatkan yang bertakbir itu tidak ada masalah sama sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau di hadis ini mengucapkan takbir setelah beliau keluar salat Id dari rumahnya, dan beliau memutusnya sampai selesai salat Id tersebut. Qala Ibnu Hibban, berkata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, wa fil hadithi dalilun, hadis ini adalah sebuah dalil, ala masyru'iyyati ma jara 'alaihi 'amal al-muslimin, atas disyariatkannya apa yang diamalkan oleh kaum muslimin. Min at-takbir jahran, yaitu berupa takbir secara keras, fitrihi ilal musalla, dari apa di jalan sampai ke musalla. Wa in kana katsirun minhum badaru yatasaaluna bi hadhihi sunnah. Jadi meskipun kebanyakan di antara kaum muslimin sudah mulai menanyakan atau sembrono dalam mengamalkan sunnah ini, hatta kadat tusbihu fi khabarin kana,
sehingga keadaan takdir ini sudah menjadi sebuah kabar yang lalu, kabar masa lampau yang tidak terjadi lagi pada saat ini. وَمِمَّا يَحْسِنُ تَلْكِيرُ إِنِّي بِهَذِهِ الْمُنَسَبَةِ. Dan sesuatu yang baik untuk diperingatkan pada kesempatan ini, أَنَّ الْجَهْرَ بِالْتَكْبِيرِ هُنَا, bahwa mengeraskan, mengucapkan takbir di sini, لَا يُشْرَعُ فِيهِ الْاِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ, tidak disyariatkan untuk diucapkan secara berjamaah dengan satu suara. Karena ada suara dari bahu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Wakala dikatur dikir isra'u fihi rambu sawti. Demikian juga semua dikir yang disyariatkan untuk mengeraskan suara awla isra' atau tidak disyariatkan kala isra'u fihi istima'u. Maka dia disyariatkan untuk berada untuk berjamaah atau untuk menabung kumpul al-mazkur. Falakun ala hadarin ilalik awam narik, maka darah kita hati-hati dalam masalah ini. Walau wakus ba'ayunina da'inan, dan darah kita tampakkan di depan mata kita, anna khairal hadmi hadi Muhammadin, bahwa baik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Keterangan Al-Bani Al-Bani Al-Mahullah dapat ambil beberapa hal. Yang pertama, bahwa amalan kaum muslimin pada saat ini, yaitu mereka tatkala hari raya Al-Fitr dan hari raya Idul Adha mengumandangkan takbir, itu adalah sesuatu amalan yang ada di dunia secara global dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan dari awal tadi adalah amalan para sahabat, kemudian diwarisi dari generasi ke generasi sampai zaman sekarang. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua adalah yang harus dicermati, apa yang bukan diri atau apa yang ternyata kalau disini, bahwa kebanyakan dari kaum muslimin pada saat ini sudah mulai meremehkan sunnah yang mulia ini. Gimana? Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu keluar rumah, dari rumah sampai ke tempat salat itu mengumandangkan takbir. Ini mengumandangkan takbir sampai ke tempat salat dan menutup takbir itu sampai selesainya salat. Tapi yang kita lihat, dan ini adalah mungkin lakukan oleh sebagian para batu ini, atau mungkin dilakukan oleh sebagian orang yang mengkafir kepada sunnah, bahwa keluar dari rumah sampai ke musala karena barang dan teman-temannya ngobrol. Kita ngomong kalau hidup, entah ngomong yang penting atau ngomong yang penting, tapi harus berbeda. Bahwa sesuatu yang paling sesuai dengan sunnah, itulah amalan yang terbaik harus dilakukan. Bagaimana dijelaskan banyak oleh ulama yang kaya dan jauhnya Allah Taala, bahwa amal yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah amal yang saat itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ambil contoh saja. Ketika orang itu di musala, Rasulullah mensunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Ada pula amal-amal lain yang baik, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, murojaah ilmu, membahas ilmu dengan teman-temannya, itu semua amal-amal perbuatan baik. Tapi tatkala keluar dari rumah menuju musala, amal terbaik adalah mengumandangkan takbir atau yang mengeraskan suara kepada karena itu harus ditunjuk oleh Allah. Saya katakan bahwa membaca Al-Quran itu baik, maka saya akan baca Al-Quran dari mulai rumah sampai musala. Pun dari katakan bukan saya ngobrol dengan teman ini untuk merajak ilmu atau membahas apa ini ya. Karena merajak ilmu ada waktu, membaca Al-Quran ada waktu, ada waktu yang lain. Berzikir juga ada waktu yang lain. Saat itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Ini adalah perhatian dengan dicermati karena banyak yang merupakan hal yang semacamnya. Yang lebih saya ingin tanggih oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, bahwa
dalil tentang disyariatkan takbir itu tidak ada satupun keterangan yang menuju kepada pemahaman bahwa takbir itu dilakukan dengan berjamaah. Karena tidak ada satupun dalil yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka berzikir atau mereka menyampaikan takbir atau zikir yang lain secara berjamaah, baik setelah salat maupun pada waktu mau salat hari raya atau pada waktu di tempat-tempat yang lain. Bahkan yang kita lakukan adalah perkara dari para sahabat tentang adanya zikir jamaah. Bagaimana mulai pada lima kejar yang kelima mata berani saat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dengan Abu Musa Al-Ash'ari tatkala melihat atau tatkala datang ke Masjid Kufah dan melihat orang-orang pada berzikir berjamaah, maka beliau mengingkari perbuatan mereka dengan kekerasan dan apa itu masyhur tidak perlu kita sebutkan di sini. Menurut pada hadis yang ada dari Allah Subhanahu bahwa apa perbuatan yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin atau bahkan seumuman kaum muslimin pada saat ini, bahwa mereka berakhir itu pakai dipandu. Jadi yang pertama, jadi ada orang yang unik, lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar selanjutnya itu, kemudian setelah dia selesai baru jamaah mengikutinya. Itu adalah mirip sekali dengan yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tatkala beliau datang ke Kufah, kemudian beliau melihat orang-orang kaum muslimin pada berhalangan, pada berkumpul satu kumpulan ke kumpulan. Ketua mereka ngomong, jadi kan guru kalian berkat dia, maka semua mengatakan Allah 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 dalam berita ditandu. Jadi kemudian baca lagi, jadi alhamdulillah 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 begitu. Dipandu dalam artian tidak bisa dipikir atau dipikir yang lain, jadi dipandu dan tidak bersama. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa yakun ya ummat Muhammad ma'at ma'amalaka takum. Jadi celakalah kalian wahai umat Muhammad, seperti itu kalian biasa. Lihat antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Lihat sahabat Rasulullah masih tak berdiri. Dan lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum pernah. Sebab itu kalian biasa. Maka tak kalah mereka makan, kita kena apa berapaan. Meruli itu ya juga. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kita ini berzikir, kita ini tujuannya baik, kita ini niatnya baik. Maka beliau mengatakan, kan belum boleh dikhair, lagi musibah. Betapa-betapa sekarang yang menginginkan kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan tersebut, karena kebaikan parahkan yang bukan hati. Kebaikan parahkan satu-satunya yang bukan hati. Tapi parahkan kebaikan ada dua. Yang pertama adalah hati, masalah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah masalah istimewa, masalah mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sebenarnya kebaikan? Tatkala amal perbuatan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersabda, "Manahadul amal al-ta'ala ya'muruna," bahwa barang siapa yang mengamalkan sebuah amal perbuatan dalam salah agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal perbuatan tersebut apa? Itu yang pertama. Yang kedua yang diperlihatkan, yang kedua yang diperlihatkan mengenai masalah di kerjaan. Barang siapa walaikumillah, kita mohon kepada Allah SWT ampun dari segala kekurangan yang sendiri. Zikir jamaah yang ada, itu sudah melewati batas yang wajar. Diiringi dengan suara musik, diiringi dengan suara musik, dan itu akan kita dengar setiap malam. Zikir diiringi dengan suara musik. Apakah akan kita kumpulkan antara kebaikan dan kebenaran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menggabungkan antara kebenaran dengan kebaikan. Dan musik dengan kesepakatan para ulama, saya katakan dengan kesepakatan para ulama, karena para ulama yang tidak mengharapkan musik itu berangkat dari kebaikan, berangkat dari kebaikan hadis Imam Al-Bukhari. Padahal hadis yang terdapat dalam Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari adalah hadis yang sekurang dari umat itu yang sekeliru nasyarah walhariyah walhamdulillah walma'an. Bahwasannya akan ada di kalangan umat ini pada akhir zaman orang-orang yang pernah halal perzinaan, homer, dan sutra dan musik.
menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Bila sudah haram, akankah kita gabungkan antara perkara ibadah dengan hal-hal yang haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita banyak juga, dan harus kita kenal bahwa takdir pada saat itu adalah dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita selesai menjalankan ibadah agung, setelah kita selesai menjalankan ibadah qiyam dan ibadah qiyam, ibadah salat dan syukur dan ibadah-ibadah yang lain. Pada saat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan ibadah haji dan teman-teman atau bagi yang kuat dan saudara kita yang mampu melakukannya, dan bagi yang tidak mampu melakukannya maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerah kuasa Allah. Tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akankah kita ucapkan kesyukuran itu dengan kemaksiatan? Akankah kita ucapkan kesyukuran itu dengan hal-hal yang berbau kepada kita? Jadi yang asalnya itu adalah niat yang mengasihi Allah, niat ketakdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diiringi dengan hal-hal yang itu malah berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia, fitnah-fitnah lain, gangguan kemarin yang mereka keliling ke sana kemari, apa itu takdir keliling ke sana kemari dengan perbuatan-perbuatan yang menyambut jalan dan lain-lain, itu malah fitnah terbaru yang mungkin hanya ada pada zaman ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangkan agar Allah menjadikan kita semua dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Kemudian berikan wasilah yang berusaha sejarah dia siwak ke takdir setelah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang waktu takdir dalam dua hadis. Faqala rahimahullah, maka al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, alhamdulillah, ashahul aqwal fi takdir, pendapat yang paling sahih dalam hal takdir ini, alladhi 'alaihi jumhur salaf, yang ini diamalkan oleh jumhur mayoritas para ulama salaf. والفقهاء ومجلس أكبر فقهاء كان هذه تبقي أكبر علماء من الصحابة والأئمة في أن ترى كما أحد أكبر علماء أن يكفر من فجر يوم عرفة untuk bertakbir setelah salat fajar dari mulai fajar hari Arafah ila akhir ayyamit tasyrik sampai akhir hari tasyrik. Aku bakal menyalahkan salah satu salah salah. Wajiblah untuk diangkatin anehnya rabi takdir yang tidak perlu dihilangkan. Jadi saya akan bagi semua orang untuk merasakan suara takdir setelah keluar berarti. Wahada bukitatillah inasil arba'ah, dan ini disebabkan oleh para ulama-ulama. Wudhu kita dari Allah. Kalau Rasulullah kita berdiri Rasulullah, aku datul di salat setiap selesai salat itu sama saja la dalil alaih, tidak ada dalilnya. Wasawabu, dan yang benar annahu fi kulli waqtin wa huwa taqdir, bahwa takdir ini di semua waktu tanpa ada kekecualian dan pengkhususan sedikit pun. Isyarat dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalilah beliau ashahul aqwal. Ashahul aqwal, pendapat yang paling benar menunjukkan bahwa dalam masalah ini ada khilaf. Karena tidak mau langsung atau terlalu jarang untuk masuk di arena khilaf di kalangan para ulama ini karena waktu yang tidak memungkinkan. Tapi sekali juga kita bagi masalah yang dua. Yang pertama pada saat salat Id tetap, dan yang kedua pada saat Id Adha. Pada saat Id tetap ada dua pendapat masyhur. Pendapat-pendapat lain ada, tapi tidak terlalu masyhur. Pendapat yang masyhur yang pertama, pendapat jumhur para ulama, bahwa salat bahwa takdir itu dimulai tatkala orang keluar mau salat. Jadi dia salat subuh, kemudian pulang, kemudian makan yang bisa dia makan insyaallah makanannya, kemudian akan dia keluar dengan tujuan menuju ke tempat salat, ke musala, ke tempat ini untuk melakukan salat. Maka saat itulah dia mulai mengucapkan takbir sampai di tempat salat, tetap mengucapkan takbir dan baru putus tak
takbir itu kalau sholat mulai. Kalau sholat mulai atau kalau sholat selesai, maka takbir ditutup. Tidak sebelum dan tidak setelah. Jadi ini berdasarkan pada hadis yang baru saja kita baca tadi, yaitu kan yang berjiwa berfikirin seutab diri hatta yaitu mufalla wa hatta yaitu dia salat atau dia salat salat apa takbir. Pada halaman yang ke-20. Pada yang kedua, dikatakan oleh sebagian orang-orang Syafi'iyah dan sebagian yang lain, bahwa takbir itu dimulai dengan selesainya bulan Ramadan. Dan kita semua tahu bahwa pergantian hari dan pergantian bulan dalam hitungan Hijriah atau dalam hitungan secara kita itu tidak dimulai dari jam 00.00 atau jam 24 malam, tapi dimulai dengan pergantian matahari. Dan itu berlaku terumur dalam semua hukum, baik itu hukum akidah maupun hukum yang lainnya. Dalam akidah, kalau ada orang yang istrinya melahirkan anak, anaknya itu lahir keluar setelah keluar terhajar hari ini misalkan yang tersebut setelah keluar kemudian hajar, maka berarti anak itu lahir hari itu. Kalau kamu sudah masuk waktu mahrum baru keluar bayi itu baru lahir, maka anak itu lahir hari ini. Karena hajar hari itu adalah pergantian hari. Pergantian kalau memasuki waktu hari karena beberapa hari itu pergantian hari. Akhirnya penanya mengapa itu berarti selesainya Ramadan itu diakhiri dengan maghrib hari terakhir. Dalam artian selesainya hari maka masuk Syawal. Itulah orang bilang kita memandang takdir. Pada kan dari sendiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tukmilu al-iddata wa taqabbalu Allah 'ala ma hadaka." Kalian itu sempurnakan hitungan puasa. Kemudian kalian bertakbir kepada Allah. Mereka mengatakan ini dalil bahwa kalau sudah selesai puasa langsung berhenti. Tapi akun yang sahih adalah madzhab jumhur. Kenapa? Karena ayat ini sifatnya umum. Allah di ayat ini juga menyatakan kalau selesai puasa maka bertakbir. Jadi walaupun kita walaupun berulang kali sudah menyempurnakan hitungan puasa, setelah itu bertakbir. Kapan itu takbirnya? Diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah amalia atau dalam sunnah dirinya bahwa Rasulullah bertakbirnya sebagai penduduk sekolah para sahabat adalah tatkala keluar dari rumah untuk sholat. Ini adalah bahasa yang sahih di antara mazhab yang ada di kalangan para ulama. Itu yang pertama. Untuk saat itu jelasnya, tidak ada nafkah masuk kepada Rasulullah di tengah rumah. Yang ada adalah asal dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mereka pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini atau tentang takbir tatkala hajar. Yang paling sahih di antara seluruh para ulama adalah takbir itu dimulai sejak pagi hari atau sejak subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah subuh hari terus takbir sampai terakhir hari Tasyrik. Dan akhir hari Tasyrik itu adalah tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenam matahari. Ini adalah pendapat yang paling sahih di antara mazhab atau di antara seluruh pendapat para ulama tentang masalah kapan Idul Adha itu dikumandangkan. Ada penjelasan dari Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan jadi mana tadi akidatul salat takbir ini diucapkan selepas selesai salat jika dikali dua hari. Yang pertama bahwa kalau ucapan itu jahat orang kalau saya salat itu juga mengucapkan takbir itu sahih di dalam artian
sebelum sholat ke Allah, selesai sholat ke Allah, ada waktu berkata ke Allah, ada waktu masak ya silahkan. Yang penting semua waktu termasuk di antaranya selesai sholat mengucapkan takbir itu adalah waktu yang sunnah, tidak rentan. Akan tetapi, kalau kemudian menjadi sebuah saksi, kalau menjadi sebuah kebutuhan, orang itu tidak pernah mengucapkan takbir. Dan cuma diucapkan selesai salam saja, selesai salam itu sebelum berzikir, sebelum apa langsung takbir, takbiran kemudian nanti selesai 7 kali atau selesai 10 kali selesai, tidak diucapkan takbir lagi salam sampai salat berikutnya, maka penghentikan ini butuh dari. Dan sebuah tidak ada bahwa sebuah syariat yang sifatnya umum, sebuah syariat Allah dan waktu yang sifatnya umum, kemudian berhubungan dengan waktu-waktu tertentu dengan cara-cara tertentu yang tanpa dalil, maka jadi atau maka menjadi sebuah perbuatan kita. Jadi kalau tidak ada yang wawasan takdir ini sifatnya umum, setiap ada kesempatan dari setiap ada waktu yang memungkinkan untuk bertakbir sebelum sholat berdoa salam pada waktu melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, maka disunahkan oleh para sahabat dan sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam untuk mengumandangkan takbir takbir. Wa yudhillu ala dhalika ma qala Muhammad bin Bukhari fi kitab al-Aidain sahih. Jadi yang menunjukkan atas hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Bukhari rahimahullah Allah dalam kitab al-Aidain dalam sahih beliau sahih al-Bukhari, beliau mengatakan bab at-takbir ayyamina, bab takbir pada hari-harinya, wa idza raja ila Arafah, dan tatkala berangkat menuju Arafah. Dalam artian ayyamina, hari-harinya itu adalah tatkala orang-orang haji berada di mana. Kapan orang-orang haji berada di mana? Kapan orang-orang haji berada di mana? Pak Haji, tidak ada Pak Haji ini. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi sampai tanggal 12 berkinafah Allah, dan sampai tanggal 13 berkinafah Allah. Baik. Dan setelah berada di Arafah, kita semua tahu bahwa di Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Menuju pada hadis yang ada yang wajah bahwa ikhara berada di Bukhari ini, sunnah para sahabat itu takbir dimulai sejak hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yang hari ini adalah terakhir hari Kesih. Baik. Wakana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi li Mina. Umar radhiyallahu anhu beliau takbir di qubbah tempat beliau atau di kemah beliau karena beliau di Mina. Faya sema'uhu ahli masjid, maka didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Fayukabbiru, maka mereka bertakbir. Wayukabbiru ahli aswaq, maka orang-orang yang di pasar pun bertakbir. Hatta tarakat jaminan takbira, sehingga kota Mina itu berjemuruh dengan suara takbir. Wakana berawal, Ibn Umar radhiyallahu anhu, yukabbiru di Mina tilkal ayyam, mereka atau beliau bertakbir di Mina pada hari-hari itu. Wa qala salawat itu di belakang atau selesai salat. Wa ala jirati atkala beliau sedang baringnya. Wa ala khafi atkala beliau sedang berada di kemahnya. Wa majlisi dan atkala beliau sedang di majlisnya. Wa mamsahu dan atkala beliau berjalan. Tilkal ayyam jami'an di semua hari-hari ini. Wakala Maimunah dan Maimunah bin Jahariq sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukabbiru yawma Idhari, beliau bertakbir pada hari raya Idul Adha. Wa kunna nisa'u yukabbirna khalfa adzani Utsman, dan para wanita bertakbir di belakang adzan Utsman. Wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz layali Tusyrik, pada malam-malam Tusyrik ma'ahujan di masjid bersama kaum laki-laki di masjid. Wa kana Allah Ibn Umar radhiyallahu anhu idza raja yawm al-fitri, apabila berangkat pada hari raya Idul Fitri, wa yawm al-Adha dan pada hari raya Idul Adha, yajharu bi takbir hatta ya'ti al-musalla,
beliau mengharapkan takdir sang ustaz datang ke musala. Tsumma yuqaddir hatta ya'ti al-imam, dan beliau bertakdir sampai imam itu datang. Ini semua asal dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Maimunah, dan dari para sahabat-sahabat yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa takdir itu yang tatkala Idul Fitr, tatkala adalah tatkala berangkat, dan tatkala itu datang adalah pada hari Mina sampai pada hari-hari kecil. Tidak ada yang mesti di kalangan para sahabat yang hari ini menunjukkan bahwa ini itu adalah sunnah yang berlaku di kalangan mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya: "Wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi dan menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang masuk dalam ayat ini, yang paling mulia atau yang paling tepat adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami balikkan pada apa yang mereka inginkan dan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Itu mengenai masalah waktu. Kita pindah sekarang tentang bagaimana masalahnya. Walau yang sahajinun nabawiyun tingkatinya tersendiri dan tidak sahih satu pun hadis Rasulullah tentang bagaimana cara berakhir. Sina alam sepanjang yang saya ketahui. Inna waradha'an ba'du sahabat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Hanya kata-kata takdir itu datang dari sebagian dari sahabat radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahu alhamd. Dan Ibnu Mas'ud dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahu alhamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Itu ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Wa qala Rasul, inna Rasulullah sallallahu beliau mengatakan wa min tariqi Hudzaifah, dan dari jalan beliau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra di sanad yang sahih dengan sanad yang sahih an Salman Al-Khayr. Dari Salman Al-Khayr bahwasanya beliau mengatakan tasbihullah, bertakbirlah kalian kepada Allah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walaqad qala katsirun min al-'ammah, dan kebanyakan orang-orang ammah, orang-orang awal, menyelisihi hadzal ahlul fitrah, menyelisihi zikir ini al-wa'id 'an as-salaf bi azkar, yang wa'id atau yang datang daripada salaf dengan zikir-zikir lain, wa ziyadah dan tambahan lain, wa muqtara'an, dan ini hasil karya yang terbaru lainnya, yang tidak ada asal usulnya. Mimma ja'ala al-akhirah Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, yang menjadikan al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, wa qad tuhdisa fi hadzal zaman ziyadatun, dan telah dibuat secara baru pada zaman ini tambahan-tambahan tertentu. Idza ka dalam masalah ini la asla laha, yang tidak ada asalnya. Kenapa ini, ikhwan? Kita tidak ambil beberapa kali. Kenapa? Bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang datang dari Rasulullah SAW tentang bagaimana lafaz takdir beliau. Yang datang dari Rasulullah tidak ada satupun hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja takdir takdir ini datang dari orang kejahatan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka yang mengetahui antara Bapak Allah Rasul bahwa mazhab para sahabat itu hujjah kalau tidak ada yang menyebutnya di kalangan mereka. Apalagi bahwa dalam masalah ini, dalam masalah takdir
itu paling tepat kita masukkan dalam kaidah bahwa ini adalah perbuatan yang tidak mungkin diucapkan dengan hati lisan. Dan kalau para sahabat melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin diketahui dengan hati lisan, maka hukumnya makruh hukum. Secara hukum, maka hadis itu makruh buat Rasulullah SAW. Berarti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas, oleh Salman, ini adalah bisa dijadikan hujjah dalam masalah. Kalau begitu, lafaz takbir itu ada tiga. Di dalam takbir yang datang dari salah satu ada tiga atau ada yang pertama. Dengan lafaz yang masyhur, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Itu lafaz yang pertama. Dengan syarat yang pertama juga dari Ibnu Abi Syaibah sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala dalam Bangun Minhaj, tapi tidak disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa orang yang bermaksud itu dengan dua cara. Yang pertama cara ini yaitu Allah Akbar, Allah Akbar, pertama dua cara. Yang kedua dengan cara yang sama dan sudah Syekhul Albani dalam Bangun Minhaj bahwa Allah Akbar ketakbirnya yang pertama tiga kali. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali, kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Sekarang ini sebuah kelucuan yang sebenarnya tidak lucu pada zaman ini. Jadi dua dan tiga ini jadi ciri khas organisasi tertentu. Bahwa kalau organisasi A, dua, kalau organisasi Z, tiga. Ini adalah sebuah yang lucu karena dua-duanya sahih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ini adalah sesuatu yang amat sangat. Oleh karena itu, sebagai orang yang menginginkan mengikuti sunnah sallallahu dan sunnah sallallahu alaihi wasallam, maka karena kadang-kadang diucapkan dua, kadang-kadang diucapkan tiga, agar orang yang tahu bahwa dua-duanya sahih dari para sahabat dan tidak merupakan ciri khas tertentu ini dua dan ini tiga. Sebagaimana hal yang perlu diingatkan juga bahwa misalkan dalam doa sujud itu ada ciri khas tertentu dalam organisasi lebih dari kita, bahwa kalau organisasi A itu doanya subhanallah rabbil alamin sampai situ, kalau organisasi B doanya subhana rabbil a'la wa jahanna, yang satu tidak mau menyembah, yang lain pun tidak mau menyembah. Padahal dua-duanya sama. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka muttabi' orang yang tidak kepada sunnah kadang melakukan ini dan kadang lakukan itu. Dua hal. Jadi yang pertama dari Ibnu Mas'ud ada dua hal, ada dua hal. Kalau dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Itu adalah lafaz dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari sana dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal. Baik. Itu kaidah yang ke yang saya ingin bahwa menggunakan atau berkata dengan kawan lafaz ini itu ada beberapa hal yang perlu termasuk. Kita khawatir, yang pertama, kita khawatirkan kalau kita menambah atau mengurangi atau membuat takbir-takbir baru, kita keluar dari hadis salaf. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan al-syirkah an-najiyah, beliau mengatakan ma'ana alaihi wasman, adalah orang-orang yang sesuai dengan saya dan sesuai dengan para sahabat. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan mengkara mustanam falistanna di ashab Rasulullah, dan sampai mau mengambil petunjuk maka ambillah petunjuk dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir kan? Jadi kalau kita atau kalau sudah kan kaum muslimin mengambil kata cara takbir dengan lahat-lahat yang lain, maka kita akan keluar dari tarifah dari mana kita. Dan itu diperingatkan oleh Imam Al-Hajj bin Hajar rahimahullah ta'ala, Allah beliau, bahwa pada zaman ini yaitu pada zaman Imam Ibn Hajar ada daya tambahan yang tidak ada asal usulnya.
Kalau pada zaman Ibnu Hajar semacam itu, maka pada zaman kita sekarang yang lebih jelas. Yang kedua, ini yang kedua, kalau kita merubah dari jalannya atau dari akar salah ini, kita khawatir Tuhan sudah terjerumus dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas tabdiluna billadhi huwa ajna billadhi huwa khair. Apakah kalian itu benar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik? Mana kan yang lebih baik? Asal salah atau sama secara takdir yang ada yang dilakukan atau dibuat-buat oleh orang-orang pada zaman kita sekarang. Tidak sah. Bagi orang yang berusaha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bagi orang-orang yang diberi ketundukan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa jalan yang sembuh oleh para sahabat adalah lebih baik, jalan yang lebih utama. Oleh karena itu, janganlah kita keluar dari manusia, dan janganlah kita keluar dari kata-kata atau akal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang atau sebuah objek yang masyhur di diri kita adalah apa itu? Allah Akbar Kabir wa Alhamdulillah Shafira wa Subhanallah Berkutawati Lapa itu panjang belakang itu sebuah langkah yang sombong sekali atau sebuah langkah yang sangat sombong menuju kita dari darah oleh sombong dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemungkinan jadi orang yang melakukan itu bahkan melebihkan daripada tajur-tajur dari yang lain, mereka adalah orang yang lebih baik daripada para sahabat, apakah mereka adalah pembuka tumbuh-tumbuh fitnah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah setiap beberapa hal yang berhubungan dengan masalah takdir, baik tempat maupun waktu maupun berkata kembali tadi masalah yang boleh berhubung kapan orang makan dalam dua hari raya Id. An-Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu kata Rasulullah Rasulullah SAW la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamarah. Rasulnya Rasulullah itu tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sehingga ada sudah berapa di hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa di sana. Qala Imamul Muhallab, Al-Imamul Muhallab katakan al-hikmatu fil akli qabla salat, hikmah dari makan sebelum salat alla yadhunna wa'idun, agar tidak ada orang yang menyangka luzuhu qawmi hatta yusalli alaihi, agar tidak ada orang yang menyangka wajib untuk berpuasa sehingga selesai salat itu. Maka anna ma'ara taqaddama hadhihi syari'ah, seakan-akan Rasulullah ingin menutup jalan menuju ini. Wahan dua ya, dari mulai dari Rasulullah SAW. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terjumpa di sini. Bahwasanya Rasulullah itu tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hatta ya ta'ala sehingga beliau makan dulu. Wayawmal hari itu pada hari raya Idul Adha la yaqulu hatta yarji'. Beliau tidak makan sehingga pulang dari sholat. Faya kul min nasihat ini, maka beliau makan dari sembelihannya. Kalau Allah berkata ini, berkata Imam Bukhari dan Jauziah rahimahullah, wa amma fi Idul Adha, adapun dalam Idul Adha, maka la yata'amu hatta yarji'a minal musalla, beliau itu tidak makan sehingga pulang dari sholat. Saya puluh min ulamiyat ini, maka beliau makan dari binatang kubiahnya. Qala al-alama al-shawqani, kata Imam al-shawqani, wal-hikmatu fi ta'khiri al-fitr yawm al-adha, hikmah dari diakhirkannya makan pada hari raya Idul Adha, annahu yawmun usra'u fihi ulfiyah, bahwa pada hari itu adalah hari disyariatkan untuk berkorban. Wal aklamina dan makan binatang korbannya. Basyuri ala wa'ayyatu yakuna fitruhu. Bacara ala wa'ayyatu fitruhu. Maka Rasulullah menyayatkan agar makan pertamanya ala syaitun minaha dengan sesuatu atau sedikit dari daging korbannya tersebut. Kalau menurut Kudama, hari ini dikatakan oleh Imam Ibn Kudama, Allah Ta'ala. Suatu yang berkata di dalam ahli ini,
bahwa termasuk sunnah nabawiyah, termasuk sunnah Rasulullah SAW, bahwa kalau orang itu mau sholat Idul Fitr, maka sunnahnya makan dahulu. Kalau ketemu makan sama. Ini kalau ketemu kalau ada maka makan beberapa biji kurma, kemudian makan makanan kalau mau sebelum melaksanakan atau sebelum berangkat sholat. Ada beberapa Idul Fitr, maka hari itu jangan makan sebelum melaksanakan sholat dahulu, dan baru makan nanti kalau pulang dari sholat. Kalau bisa makan pertamanya adalah dari daging kurbannya kalau memungkinkan, dan paling tidak adalah tidak makan sampai selesai dari sholat. Apa yang kedua? Dan anak kata dari yang kemarin bahwa kalau tidak tahu semuanya, alhamdulillah, kalau tidak tahu maka pada dasarnya adalah makasih alaikum si Rasulullah Ismatul Hasan, bahwa si Rasulullah adalah lakukan yang terbaik bagi kita. Hikmah disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Muhallab mengatakan, ini kenapa hari-hari yang berdikmi itu makan dahulu. Beliau mengatakan agar tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu masih puasa. Adapun kenapa hari-hari yang berdikmi tidak makan dahulu, maka Imam Bukhari Jauziyah mengatakan dari azhar yang pertama kali dimakannya adalah binatang sembelihan. Cerita-cerita yang tadi disebutkan oleh para ulama. Kalau Imam Ibnu Al-Munayyir berkata kalau Imam Ibnu Al-Munayyir waqa'a aqluhu fi kulli min al-indain, makan sallallahu alaihi wa sallam di masing-masing hari raya, bil waqtil masyru', pada waktu yang disyariatkan, li ikhrar sadaqatihima, untuk mengeluarkan sadaqah pada dua hari raya tersebut, al khashah bihima, yang khusus bagi kedua hari raya, li ikhrar sadaqatil fitri qabla al-huduri ila al-musalla, yaitu mengeluarkan sadaqah atau mengeluarkan zakat fitri sebelum berangkat salat atau sebelum sampai ke tempat. Wa ikhraju sadaqatil udhiyati ba'da dhabha, dan mengeluarkan sedekah sembelihan setelah disembelih. Kata Imam Ibnu Munayyir bahwa dua hari raya itu ada dua sedekah. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum orang salat. Jadi sebelum orang salat, maka saat itu orang makan. Kalau hari raya Idul Adha, maka sedekahnya ditunaikan tatkala orang selesai menyembelih, dagingnya diberikan kepada daging sekolah, maka saat itu pun dia makan. Apa sebabnya? Hikmah dari semua perbuatan Rasulullah adalah yang sudah disebutkan tadi. Dan mungkin masih ada hikmah-hikmah yang lain yang mungkin yang tidak kita ketahui, karena semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengandung hikmah yang tinggi. Al-wudhu qabla al-'ishr, mandi sebelum salat Id. An-Nafi' dari Nafi' Maula bin Umar, An Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaqtasimu yawm al-fitr, beliau itu mandi pada hari raya Idul Fitri. Qabla an yaghdu ila al-musalla, sebelum berangkat pagi hari ke tempat salat. Waqala Imam Sa'id ibn al-Musayyib, berkata Imam Sa'id ibn al-Musayyib, sunnatul fitri salat, sunnahnya hari raya Idul Fitri itu tiga. Yang pertama al-majlu ila al-musalla, berangkat jalan kaki ke tempat salat. Ini sudah kita katakan dalam pertemuan kemarin. Yang kedua wal aqlu qabla al-khuruj, keluar atau makan dulu sebelum keluar ke sana. Yang ketiga wal salu, dan mandi. Kul itu kata Syaikh
La'allahu yuridu min sunnati sahabat. Barangkali yang beliau maksudkan, yang dimaksudkan oleh Sa'id Ibn Sa'id, adalah sunnah para sahabat. Ayat tawani qatuhi muhasil. Maksudnya adalah petunjuk dan jalan mereka. Wa illa, karena kalau tidak begitu, falam yasihha anhu sunnatun, tidak sahih satupun sunnah dari Rasulullah fi dzalika dalam masalah ini. Kembali dengan ayat Allah wa yaitu mengenai masalah Nabi dan Allah beriman bahwa istilah al-husul dalam syariat kita atau dalam hadis yang dimaksud adalah apa? Mandi sah, mandi dari rambut dan kulit. Anda katakan ini karena ada sebuah pemahaman yang cukup lama. Anda mengatakan bahwa mereka mandi, mandi ya mandi, ya dari kepala. Tidak ditemukan sedikit keterangan dari para ulama kita. Kecuali dikatakan bersuci dalam syarat kita ada tiga. Yang pertama mandi, yang kedua wudhu, yang ketiga dan saya memaklum insyaAllah wudhu penuh, maklum tinggal mandi. Mandi ada dua syarat, mandi biasa dan mandi luar biasa. Mandi biasa adalah mandi harian, sedangkan mandi adalah mandi yang luar biasa, mandi tenang. Dan berada oleh Allah yang dipanggil kebukaan di Allah Tuhan dan diterangkan juga oleh Aisyah di Allah Tuhan dalam ada hidup mereka. Tatkala mensifati mandinya Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang mensifati kecuali yang akan dijalankan. Menunjukkan bahwa istilah mandi jalan cara atau yang berhubungan dengan saya itu adalah mandi jalan apa yang bukan mandi yang sendiri. Oleh karena itu berbuat Abdullah bin Umar Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mandi pada hari Isnin atau Jumat dan perkataan sahih yang berbuat ini pemesan tadi ini. Beliau adalah menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa itu beliau menyatakan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di antaranya mandi sebelum berangkat salat. Hal ini didasari dengan perbuatan para sahabat, didasari dengan perbuatan orang-orang yang salatnya pada hari ini dikatakan oleh para ulama. Wakala kita sudah berkata berkata kita berkata kepada Allah istahadu ayyata roha ilhu'lillahi, disunnahkan untuk membersihkan diri dengan mandi tatkala mau sholat. Wakala Ibnu Umar yang berkata yawmal fitri dan Ibnu Umar mandi tatkala hari raya Idul Fitri. Ruwiya dari sahabat diriwayatkan hal ini dari Ali bin Abi Thalib. Wajib dikala halkan, wabila yang dikatakan oleh Al-Wakamah, murid besarnya Abdi bin Mas'ud, wa Urwa Allah ibn Zubayn, wa Ata' ibn Abi Rabah, wa Al-Nahra' ibn Ibrahim al-Nahra', wa Sya'bi ahli hadis Sa'ad di Madinah, wa Qatada, wa Abu Zinad, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ibn al-Munzir, Imam Ibn al-Munzir. Wa Al-Wa'ala Rasulullah. Adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalam masalah ini bahwa diriwayatkan bahwa Rasulullah mandi bahwa bani hadis itu adalah hadis yang baik. Maka data yang kita pakai untuk disyariatkan yang mandi adalah asal dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping sebuah nomor bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tubuh yang lebih kecil daripada itu yaitu sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mandi, maka dalam tujuan yang besar lebih lebih lagi untuk disyariatkan. Itu dari sisi lama, dari sisi dia, tapi yang paling kuat adalah dari sisi asal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal apakah sebelum sholat Id itu ada sholat sebelum atau sesudahnya? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi bin Abbas radhiyallahu anhu,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal fitri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya Idul Fitri. Rakaatain dua rakaat. Lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Sebelum dan setelahnya Rasulullah tidak salat. Kalau begitu ini berkata Imam Bukhari majelisiah rahimahullah wa lam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wa la ashabuh yusalluna idza tamau ila salata wa salatu wa la Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak pernah salat apabila sampai setelah salat kamu salat baik sebelum maupun setelah salat. Jadi ini yang saya berkata dua sunnah yang tetap oleh ini pada saya nanti saya berangkat bagi Allah Wahidah bahwa tidak ada namanya salat qabliyah dan tidak ada namanya salat ba'diyah. Dan Rasulullah datang setelah salat langsung salat dan mereka datang setelah salat tidak melakukan salat apa-apa setelah salat mereka pun tidak melakukan salat apa. Dan khairul hadis Nabi Muhammad dan saya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menambah dan kita tidak mengurangi dari apa yang dilakukan oleh beliau. Kalau hal itu saja berkata Imam Hajar Ibn Hajar rahimahullah. Walhasil kesimpulan berkata ini anna salatal aidi lam yathbut laha sunnatun qabla hawa. Bahwa salat Id itu tidak sahih sunnah sebelum dan setelahnya. Khilafan liman qataha 'ala al-fit'ah. Hal ini berbeda atau menyisihi apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyiapkan hal ini pada salat. Oleh kuat kita jadi menjadi bahwa sebagian ahli ini ada yang menyatakan ada yang namanya qabliyah dan ba'diyah. Yang namanya salat sebelum dan setelah salat. Dalilnya apa? Dia kepada salat. Saya katakan berulang-ulang di beberapa ini bahwa dia itu hukum yang kita pakai saat dunia. Dia itu semacam makan bangkai. Pada dasarnya haram dimakan kecuali kondisi darurat kita baru boleh dipakai. Kan kondisi darurat kondisi mendesak tidak ada dalil lain maka kita boleh dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu itu pun dengan syarat-syarat yang berat. Ada pun tatkala ada hati tatkala ada akal maka dia batal. Oleh karena itu jangan itu bapak yang masyhur jika dia anak bapak yang ada kita telah datang sebuah anak maka dia sudah macam apapun tidak boleh untuk digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita secara umum tidak boleh dipakai kecuali kondisi darurat dan itu dijelaskan oleh panjang-panjang lebar oleh hal ini menggunakan dengan Jawa Allah Ta'ala dan sebesar beliau Islam yang waktu ini dan ada bahwa saya berlakuan karena siapa yang ingin untuk memberi fatwa jangan memberi fatwa sebelum membaca kitab ini. Kitab yang ada dalam waktu ini adalah kitab yang anak katakan wajib untuk dijaga sebelum orang membaca fatwa. Kitab itu kecil, Pak. Cuma tiga jilid. Dalam satu kita berada di jalan yang benar. Kita tidak mengatakan sebagian semacam orang yang sedikit-sedikit dia, sedikit-sedikit dia. Dan kita pun tidak bertindak sebagaimana perbuatannya orang-orang yang melarang dia semua. Tapi kita berbuat di jalan yang benar. Al-Aqal dan semua masalah adalah dalil. Dari Al-Quran dan Al-Sunnah dari asal para. Kalau kita berikan maka saat itulah kita gunakan dia itu pun dengan syarat-syarat yang berat. Kalau terpenuhi syaratnya maka melakukan kalau tidak maka jangan. Kita mulai dengan masalah yang ada dalam kita ini adalah masalah tidak apa-apa. Masalah tidak ada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berusaha
Beliau mengatakan la qiyasa fil ibadah, bahwa sesungguhnya itu tidak boleh digunakan dalam hal ibadah. Kenapa? Ambil contoh. Orang puasa berapa jam tentu. Kalau orang puasa, batal nggak mengganggu. Kalau kita teruskan dengan sholat, ada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada yakin orang menjadi kita, kayaknya tidak bisa menahan kentut dari mulut fajar sampai terbenam. Mungkin orang-orang tertentu mampu, tapi jarang. Dan agama itu datang dengan membawa kemudahan, bukan dengan membawa kemudahan. Jadi yang perlu kita ajar Allah dari apa? Mengkiaskan salat Id dengan salat Jumat pada kali ini adalah perkataan yang berat untuk digunakan. Maka yang sahih bahwa tidak ada salah, tidak kabuliah, dan tidak bahagiah dalam salat Id al-Fitr juga salat Id adalah Allah. Hukum salat Id, hukum salat Id. Kalau kita Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, saya boleh benar Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, walihal khalifatnya rajahna anna salatul amdi wajibatun ala rakyat. Kita mewajibkan atau kita mewajibkan bahwa salat Id itu wajib dilakukan masing-masing kaum muslimin. Wajib ini. Kau tidak dihanyutkan, ini adalah hadrat yang ingin menghadap rahmatullah. Wahai ini dari rahmatullah. Wahai warai naju akwal syafi'i. Dan ini adalah para satu pendapat imam syafi'i. Wa anadul qawwini fi madhab Ahmad. Dan salah satu riwayat dari madhab Allah wa rahmatullah. Wa qawwini pendapat yang menyatakan bahwa salat itu tidak wajib, siapa yang berbuat sangat jauh sekali. Fa'innaha mina awal syaa'ir Islam. Salat Id ini adalah syiar Islam yang paling agung. Wanasi syaa'ul alaihi awal dan najis. Dan manusia berkumpul pada hari ini lebih agung dan agung lebih besar daripada kumpulan mereka pada hari Jumat. Waqad sunna fi hasbiyah. Dan saat itu terjadi yang bertakbir. Wa qawlu man qala hiya fardun 'ala al-kifayah la ta'yan dhabi. Dan pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah cuma fardu kifayah, maka tidak pas apa tidak tepat. Ucapan dari mana? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata kepada kita semua bahwa hukum salat itu berkata dan salat itu adalah karena ada tiga hilaf di kalangan para ulama pada kita. Yang pertama wajib ala lain. Setiap orang wajib melakukan salat Id al-Fitr wajib ini. Ini adalah pendapat Imam Bukhari rahimahullah dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dan salah satu mazhab dalam menghormati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Pendapat kedua fardhu kifayah. Dan artinya kalau tidak ada orang salat, maka yang lain kalau tidak salat fardhu kifayah. Ini adalah mazhab yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab yang biasa umum adalah fardhu kifayah. Dan ini adalah mazhab sebagian orang yang seperti ini. Yang ketiga, dan ini yang masyhur di diri kita, adalah sunnah mu'akkadah. Mazhab ini tidak heran masyhur di diri kita, karena ini adalah mazhab Imam Syafi'i Allah. Dan Imam Syafi'i secara umum, dan ini adalah mazhab Imam Malik rahimahullah. Baik. Dalil yang kuat yang digunakan oleh para ulama kita yang mengatakan bahwasanya salat Id itu fardhu ain. Yang pertama mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk keluar salat Id. Walau kalau amal dilunjuk dan pada dasarnya perintah itu
adalah sebuah kewajiban kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Yang kedua, ditambah lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saat itu kaum wanita dan kaum wanita pilihan yang head dan kaum wanita pilihan untuk keluar haram. Jadi untuk keluar haram bagi mereka yang sudah ada halangan, maka menjauhi masalah, tapi tetap keluar. Kalau itu sudah tidak diperlukan, maka apalagi yang dilakukan. Yang kedua, saat itu jawabannya salah satu adalah syiar Islam yang paling tinggi, pertama itu syiar yang besar. Saat itu kaum muslimin berkumpul, dinasihati hati oleh para imam yang satu, hati mereka berkumpul pada satu kumpulan. Lebih penting atau lebih besar daripada kumpulan yang dilakukan pada masjid. Kalau pada hari Jumat wajib, maka pada hari itu lebih-lebih lagi buat kita. Itu berbeda dengan syiar yang digunakan oleh para ulama, yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan kewajiban atau kewajiban syar'i. Baik. Yang ketiga, syar'i bagi saya mereka berkata yang berbeda. Saya juga bahwa kalau memang itu sebuah syiar, cukup kalau siapa yang melakukannya, yang lain melakukan tidak. Sebenarnya yang menggunakan semua ini bukan faedah atau orang yang berkata semuanya membutuhkan kebutuhan. Oke. Jadi orang yang ini yang mengatakan sudah mengajarkan acara membuat kebutuhan amat. Sebuah ini sebuah itu tercara secara amat juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Muslim lewat dari Allah apa yang Allah wajibkan kepada saya. Jadi salah. Maka belum engkau wajib salat lima waktu. Dia mengatakan ada lagi ya, Allah tidak ada. Kecuali kalau engkau mau tak tahu. Dan ayat itu Allah berkata di situ orang itu mengatakan, Allah saya tidak akan nambah dan tidak akan mengurangi. Salat lima waktu aja, tidak akan mengurangi. Maka Rasulullah kalau orang sebulan sudah paling Rasulullah bersabda aslah rasah orang itu beruntung kalau benar-benar dijelaskan. Maka kalau benar-benar mampu melakukan apa yang dia hadis ini digunakan oleh para ulama tafsiriyah untuk menyatakan kalau begitu semua sholat di luar kalau perlu waktu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi maka Rasulullah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan yang paling kuat adalah fatwa. Hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah dalam kitab-kitab beliau. Saya ingat ada yang dikuatkan oleh Syekh Hasan Ha dalam makalah Al-Qadha Ajaran Ar-Raudah Muhammadiyah. Dikuatkan oleh para ulama kita pada zaman ini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan pada kitab ini oleh Syekh Ali rahimahullah taala. Jadi itu yang sahih insyaAllah Allah. Ada pun yang dikatakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa ini itu adalah fardhu kifayah. Ada satu hal yang penting untuk dijelaskan bahwa yang namanya fardhu al-kifayah itu adalah sebuah kewajiban. Yang mana kewajiban itu kalau dilaksanakan oleh sebagian maka cukup. Apa contohnya? Salat jenazah. Contohnya adalah ngurus jenazah. Ngurus jenazah kuat. Kalau cukup jenazah itu 5 orang, maka kalau sudah ada 5 orang, cukup. Yang lain adalah sifat yasinnya. Kalau jenazah akhirnya 100 orang, misalkan jenazahnya itu ada 10, kecelakaan mobil gitu, cukupnya 100 orang, maka wajib ada 100 orang. Di luar itu kembali. Dalam artinya kalau tidak ada yang melakukan, maka cukuplah hal itu dari kita. Apakah ini mungkin diterapkan dalam kaidah haid? Sulit. Kenapa? Karena haid dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sebuah orang, tapi bahkan orang yang dalam timbitan dan orang yang kaya dan haid disuruh keluar. Berarti itu sudah tutupnya siapa? Tujuan utamanya adalah mengumpulkan kaum muslimin sebanyak-banyaknya
di satu tempat. Dan ini tidak mungkin kita larikan kepada pemahaman kalau kita. Ada pun yang dikatakan oleh ulama-ulama yang tidak dikatakan dalam syafi'iyah dan malikiyah. Yang dikatakan oleh mereka katakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Ada sesuatu yang mereka membuatkan itu mungkin benar. Ada sesuatu yang mungkin untuk perlu kita tahu. Bahwa tidak semua atau hadis yang digunakan satu sebutnya oleh ulama-ulama syafi'iyah itu tidak dibilang tidak jadi patokan makan. Kenapa? Karena hadis itu rentetan atau hadis itu cuma menyebutkan tiga. Ingatkan. Yang pertama ya Rasulullah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Rasulullah mengatakan salam. Berarti mawaktu. Dia mengatakan ada lagi ya Rasulullah tidak ajar saya kalau mau tak tahu. Kalau mau tak tahu. Kait yang kedua, kalau puasa ya Rasulullah, puasa ada, puasa Ramadan. Ada lagi? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Yang ketiga apa? Seminar. Yang ketiga bisa apa? Tetap atau jahat? Jahat, berhenti. Jahat. Anda lupa, Allah. Kalau tidak jahat, kalau tidak haji, kamu jahat. Al-Muhim. Apa ya puasa? Berarti apa? Antum jahat. Di hadir itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma wajibkan puasa Ramadan. Padahal kita semua tahu ada puasa wajib lain, yaitu puasa naga dan puasa takwa. Puasa naga dan puasa takwa. Salat diwajibkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma salat lima waktu. Padahal kita tahu ada salat lain yang juga wajib, yaitu salat nazar, salat nazar dan kalau kita masuk juga kepada hadis yang menyatakan salat Jumat itu bukan salat duhur dan salat kita mudah. Kemudian masih ada beberapa kelompok lain yang berbeda itu. Kalau yang sahih itu haji, mana zakatnya? Kalau yang sahih itu zakat, mana hajinya? Kan gitu. Dan nanti banyak wajiban lainnya. Kemudian yang kedua, kalau pun pun ditanya, lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menyebutkan salat lima waktu full, bahwa kewajiban itu tidak satu derajat. Jadi kewajiban itu tidak satu derajat. Itu jawaban yang pertama. Jadi ada kemungkinan kewajiban itu ada yang tinggi, ada yang di bawah. Bukankah kita semua tahu? Jadi bukankah kita semua tahu? Bahwa salat lima waktu yang sama-sama wajib itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala firman satu doa salawat wassalam alaihi jadalah semua salat yang lebih penting adalah salat wisma saya adalah salat maka kita bilang tak ulang dari hari itu bahwa salat lima waktu adalah salat yang tertinggi dari kewajiban itu kemungkinan yang sama. Kemungkinan yang kedua bahwa salat lima waktu adalah salat wajib harian dan salat wajib sunnah. Apa yang berbeda yang lebih benar hari ini adalah untuk mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa salat Aid itu wajib dilakukan oleh kaum muslimin ala lain masing-masing dan perkara-perkara kaum muslimin untuk melakukannya. Meskipun sudah tidak meninggal, adanya khilaf di kalangan para ulama tentang keterangan dari Syekh Panjang, insyaallah Allah taala akan kita sebut pada pertemuan depan. Iya sih. Allah. Allah. Apa yang bisa diambil insyaallah dari apa yang dilakukan sahabat Umar, beliau bertakbir kemudian ahli masjid mendengarnya, maka mereka juga bertakbir bahwa semua takbir dengan satu suara dalam bersama itu boleh. Akhir lagi, antum coba kali dengan apakah isyarat, apakah hadis dari Abdullah bin Umar itu ada isyarat takbir jalan? Yang dinyatakan dalam hadis itu, Ibnu Umar bertakbir.
kemudian didengar oleh orang-orang di masjid, mereka pun berpikir. Didengar oleh orang-orang di pasar, mereka pun berpikir. Man isyarah itu bisa melakukan takdir jamaah. Jadi, man isyarah bahwa itu adalah takdir jamaah. Tidak ada kebenaran. Yang ada adalah yang di masjid takdir, yang di pasar takdir. Dan tidak ada usaha karena bahwa itu adalah dipimpin oleh Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin Abdullah Ibn Umar saat itu belum harus datang mimpin sholat atau mimpin takbir di masjid plus di pasar. Namanya pasar itu, kepala di pasar tak kalah haji. Termina tak kalah haji, musir amat. Yang kedua, kita mengatakan dengan anak yang apa yang saya katakan di awal. Bahwa Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Mas'ud mengingkari zikir jamaah. Senangnya Abdullah juga terlebih bahwa kita jalan menurut pada zaman sekarang. Sebagaimana yang tulis sekarang itu oleh Syekh Khomeini dalam artikel jama'in Bayan Sunnah Wal Bid'ah. Allah. Apakah boleh bagi wanita yang berada dengan mengeraskan suara? Boleh, dengan syarat dari Maimunah, dengan hadis dari Maimunah, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Asalkan tidak menimbulkan fitnah. Itu dengan tidak mendayakan suara, dengan mereka dia berada di tempat mereka masing-masing, insya Allah tahan wa ta'ala. Bagaimana hukumnya takbir menggunakan mikrofon pada menunggu sholat id di lapangan? Dan bagaimana kalau jamaah mengikuti takbir yang dilakukan oleh seorang dengan mikrofon sehingga takbir menjadi satu suara tanpa dikomando? Mikrofon, takbir dengan mikrofon tidak ada. Dan Allah katakan mikrofon adalah nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin pada saat ini. Kalau sekarang ini ada orang yang sesat-sesat mengatakan azan menggunakan mikrofon bid'ah, betul kan? Ada katakan azan menggunakan mikrofon sunnah. Apa dalilnya? Sabar. Azan menggunakan mikrofon sunnah. Apa dalilnya? Siapa yang bermimpi? Siapa yang bermimpi azan? Bukan orang tua juga. Kemudian besoknya dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjelaskan keadaan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebenaran. Kemudian beliau memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan azan itu kepada salah Bilal bin Rabah dengan ta'lil karena dia lebih keras suaranya. Dan sebuah kaidah usuliyah yang masyhur, al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adam. Hukum itu tergantung kepada ilahnya, ada dan tidak ada yang hukum. Rasulullah mengatakan Bilal, katakanlah suaranya berarti sunnahnya azan itu semakin keras dengan cara apa? Itu yang pertama. Bahwasanya takdir mikrofon ini adalah tidak ada bersawah tanah, tapi tetap dengan faedah jangan dengan jangan. Kalau yang dikatakan ternyata barang tanpa dikomando, tanpa dikomando, kalau barang itu tidak berkurang, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kalau barang itu memang tidak membarangkan diri, maka anak awal termasuk dalam hukum jangan. Jelas, orang yang dari rumah datang. Orang yang dari rumah datang, dari rumah datang, sudah takdir. Sampai di lapangan, takdir dia itu di tengah-tengah, yang bawa mikrofon mulai takdir. Sampai di situ berhenti sebentar, pada saat mikrofon mulai awal, dia itu mulai awal. Begitu semuanya, maka anak khawatir kali ini masuk dalam takdir jamaah. Dan takdir dari kuat, takdir dari jadi menghalangi atau membuntu jalan dari zikir jamaah ini, akhirnya berusaha untuk tidak membarangkan diri dengan yang dimikrofon karena kita khawatir dan terjerumus kepada sesuatu yang makruh. Allah. Jika saya sekarang lebih dahulu karena puasa dulu ikut tawafin, kapan saya mulai takbir dan selesai takbir dengan memerintah idnya sehari setelah banyak pemerintah id sehari setelah antum id belum
Nah, kemarin itu dinyatakan pada Jumat sore Hilal tidak kelihatan oleh Departemen Agama. Berarti dan tanggal 30 hari Sabtu dan tanggal 1 Ramadan dimulai kita hari Ahad. Imam belakang saudara Buya, Jumat sore Hilal kelihatan otomatis Sabtu Ramadan. Ini depan, yang depan itu apa itu is, itu terjadi perselisihan antara ahli kitab. Sebagian golongan mengatakan puasa tahun ini 29 dan mereka sudah menetapkan bahwa is terjadi pada hari pada hari apa itu pada tanggal 23. Is tetapkan pada hari Ahad tanggal 23 tetap tidak berbeda. Sedangkan ahli kitab yang lainnya pada tanggal 24 pada tanggal itu saja Allah sumul ru'yatihi wa absiru li ru'yatihi wa anhum ma'alaikum fa'akmilu ala iddah kesanakin puasalah kalian kalau melihat bulan, berbukalah kalian kalau melihat bulan, kalau bulan itu ketutupan mendung maka sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30. Dan yang katakan pakatan ada lagi pakatan penentuan awal dan awal dan akhir awal menggunakan ilmu hisab adalah batil kini ijma batil menciptakan bahwa tidak ada seorang yang menjawab kewajiban untuk menggunakan ru'ya dalam penentuan awal. Ada pun yang apa yang masyhur yang disebarkan belakangan bahwasanya hal itu ada tidak ketahuilah tetapi banyak maka ijma sampai ke negeri kita jadi sila. Kenapa? Karena negeri kita terlalu lama subuh. Tongkat bukan terbukan menjadi tanaman. Pendapat dari orang yang mungkin sekalipun jadi berkhilaf di kalangan para anak ada yang tidak kuat karena tidak masyhur di negeri kita bahwa ini masalah khilafi yang akul tidak ada khilaf satupun di kalangan para ulama tentang kewajiban menggunakan ru'ya untuk menentukan lain dan untuk menentukan kuat. Dan ini tidaklah kira di kalangan para ulama sekali lagi dinyatakan dengan sangat tegas oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala dalam beberapa tempat dalam sebuah fatwa dan oleh dalam sebuah risalah yang bagus dengan masalah ini adalah tulisannya Syekh Bakar Abdul dalam sebuah nawawi. Baik, ada orang yang berkata anak kata anak kuat ada penasaran kita sekarang ini kalau antum puasanya kemarin hari dan seandainya hari raya pemerintah tahun bulan depan atau hari raya itu pada hari Senin anggaplah hari Sabtu sore tidak ada hilal mudah-mudahan doakan aja hilal di hutan biar baru kalau tidak ada Sabtu sore karena otomatis dari Sabtu hari Ahad itu adalah tanggal 30 Ramadan. Bagaimana dengan itu? Yang kuatkan dari hari Sabtu. Aku lihat, wah ini masalah berat. Dan ini masalah berat. Kok itu hanya dalam hari ini? As-sawmu yawmul sunnah wal fitru yawmul sunnah. Kuasa adalah tatkala orang-orang disiplin antum kuasa. Dan hari raya adalah tatkala orang-orang disiplin antum berhari raya. Sebuah kelucuan. Kalau yang lain kuasa, lepas berat. Sebuah hal yang lucu ya kuat. Kalau sudah antum masih kuasa, antum satu hari itu takbir dari sini ke lapangan alun-alun haram berarti. Pada kata orang, kul harus teriak bersyukurna. Jadi tak kala itu, takbir adalah itu. Tapi apakah hari itu antum kuasa dan tidak masalah panjang? Dan alhamdulillah waktu kita bukan bahas itu masalah panjang, selagi ada jam di dalam antara ulama. Tenang, Allah. Jika kita tidak memenuhi sholat itu di masjid, apakah kita tidak disyaratkan untuk sholat akhir ke masjid?
fatwa dari Sulaiman dan fatwa dari Sulaiman. Allahu kalau salat di masjid, Allahu wan kalau salat di masjid, maka kalau mau salat niatnya adalah salat di masjid. Tapi tidak satu tidak ada sunnah membawa kepada tidak sunnah yang lainnya. Dan itu baik. Kalau sudah dilakukan, tidak ada sajadah di masjid dan tidak ada sholat kembali. Kalau sholat di masjid, kebentur dua. Kalau kalau nggak sholat, nggak sholat di masjid, kok masuk masjid. Kalau mau sholat, kok Rasulullah nggak pernah sholat sebelum. Jadi itu yang salah. Jadi sekali lagi bahwa satu sunnah ditinggalkan akan membawa orang meninggalkan sunnah. Bagaimana hukumnya bertakbir di malam hari raya kemalaman? Apakah ini termasuk bid'ah? Anak-anak nggak berani untuk mengatakan bid'ah karena khilaf di kalangan para ulama saja. Hanya yang tidak sah lagi bid'ahnya adalah takbir pakai musik gitu. Keliling kemudian pakai bawa asin, kemudian keliling sambil bawa atau kepentongan bawa apa, itu tidak sah lagi bid'ahnya. Tapi kalau memang takbir yang wajar malam itu, ada pendapat dari para ulama. Paling ini kita katakan bahwa sudah ada khilaf sunnah dan yang kesan kepada sunnah bid'ah, kita sulit untuk mengatakannya. Apa yang disyariatkan apabila membaca doa istikharah pada waktu sholat? Apakah disyariatkan membaca doa istikharah pada waktu sholat? Insya Allah kita baca, kita pada waktunya. Jika ada kapan dibacanya, insya Allah di pembahasan sholat id yang sebentar lagi insya Allah terangkan. Bagaimana hukum memakan makanan sebelum subuh? Apakah memiliki sunnah memakan pada waktu apa? Pada waktu sholat idul adha, yang wajib dari kedatangan imam dari yang nafani, larangan ini adalah berlaku bakal subuh. Ini berlaku bakal sholat subuh. Ini itu yang ada. Tapi kalau berlaku subuh tidak ada keterangan yang wajib kembali pada hukum puasa itu. Allah wa. Hal yaitu Tuhan ala ahadim. An yukabbiru bil mukabbiru. Kampir saud dan kembali salai sejatinya. Mahwal hukum dan sesal kembali. Adu mawajib wa sunnah wa hurudanika menjadi hukum. Baik. Yang pertama jangan katakan lagi. Yang kedua, hukum mandi salat. Kuliah suara. Karena katakan dari awal bahwa tidak ada sunnah atau tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang mandi salat yang ada dari para sahabat. Itu pun sunnah diilah para sahabat. Sunnah diilah para sahabat. Dan dalam hal yang disebut bahwa sunnah diilah Rasulullah itu al-aqal hukumnya sunnah. Itu yang sahab. Apalagi para sahabat. Oleh karena itu tidak syak lagi bahwa mandi untuk salat haid itu hukum yang mustahab dan tidak sampai pada tingkat wajib. Tapi mana? Sekali lagi bahwa yang kita kedepankan dalam semua masalah itu jangan ini sunnah itu wajib, ini mustahab itu sah. Tapi yang kita kedepankan adalah semampu mungkin mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap manusia ma'ana alaihi wa ashabi juga apa yang sesuai dengan saya dan para sahabat. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala kita teruskan pada pertemuan depan di Umilah wa Shallallahu Alaihi Wasallam.